Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan sejumlah menteri mengunjungi kantor Jasa Marga KM70 Gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat. Kegiatan ini dalam rangka pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah di Provinsi Jawa Barat. Dalam kunjungan pengecekan jalur mudik Idul Fitri 1445 Hijriah ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mendengarkan langsung paparan dari pihak Jasa Marga terkait perkembangan jalur mudik di Tol Jakarta Cikampek. Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan arus mudik telah mengalami penurunan. Dan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengapresiasi kinerja dari manajemen yang telah mengatur jalannya arus mudik 2024. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga menambahkan akan terus mengevaluasi terkait dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek. Puncak arus mudiknya bisa terlampaui dengan baik. Jadi kalau tahun 2023 itu di H-3, kali ini bergeser di H-4 dengan tingkat puncak arus mudiknya yang turun dan ini tersebar di hari-hari sebelumnya. Saya kira secara manajemen ini sudah bagus dan tentunya dengan membandingkan tahun 2023 dan 2024, maka tadi didapatkan satu rumusan untuk menghadapi arus mudik nanti di tahun 2025. Demikian juga dengan arus balik yang akan kita hadapi sebentar lagi. Dan juga terjadi peningkatan kecepatan untuk pencapaian dari mulai start sampai dengan Jawa Tengah, Pak ya. Yang biasanya 8 jam, kali ini menjadi 6,7 jam. Jadi ada perbaikan. Namun di sisi lain tentunya rekan-rekan juga tahu, kita juga tentunya harus melakukan evaluasi terkait dengan adanya musibah yang terjadi di kilometer 58 di jalur kontraflow. Dan ini tentunya menjadi evaluasi agar kita lebih masif lagi mensosialisasikan terhadap pengemudi khususnya, terhadap pengguna jalan khususnya, agar betul-betul mempersiapkan diri dengan sebaiknya. Selain itu, Polri telah menyiapkan pos pelayanan yang ada di rest area yang menyediakan layanan kesehatan bagi pengemudi atau penumpang yang merasa kurang sehat. Dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menghimbau agar pemudik tidak memaksakan diri saat kelelahan. Dari Cikampek, Jawa Barat, Ica Tanasya, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Kakor Polairut Bahar Kampolri Irjen Pol Muhammad Yasin Kosasih memastikan pengamanan jelang Lebaran 2024 dengan mengecek kesiapsiagaan posko terpadu pengamanan Idul Fitri di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara dan pospam terpadu Bandara Soekarno-Hatta. Irjen Yasin memantau 3 titik pospam yang disiagakan di kawasan wisata Ancol, Jakarta Utara. Ia menyebut keseluruhan personel gabungan yang melaksanakan pengamanan berjumlah 84 personel. Dalam kunjungannya ini, Irjen Yasin menekankan terhadap kerawanan tindak pidana seperti copet, curas, laka lantas, penculikan, kecelakaan di pantai, dan kehilangan anak, serta antisipasi cuaca buruk. Rombongan kemudian bertolak ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melakukan pengecekan sejumlah fasilitas di posko pengamanan terpadu di Bandara Soekarno-Hatta. Dalam kunjungannya, Irjen Yasin mengingatkan personelnya terkait target zero insiden di tahun 2024 agar tercipta mudik yang ceria dan penuh makna.
Untuk memastikan pengamanan arus mudik lebaran di stasiun Cikarang, Kapolres Metro Bekasi meninjau langsung kondisi kepadatan para pemudik yang berangkat melalui stasiun ini. Kombespol Twedi Aditya Ben Yahdi menyebut pihaknya telah menyebar beberapa personel kepolisian di titik kepadatan para penumpang kereta api jarak jauh. Demi menghindari tindak kriminal jelang lebaran, Polres Palopo terus melakukan pengamanan dan pelayanan kepada warga di sejumlah pasar modern. Selain mendirikan pos, Polres Palopo juga memasang spanduk peringatan agar masyarakat lebih waspada dan berhati-hati akan tindak kriminal seperti pencopetan. Kami dari Polres Palopo menghimbau kepada seluruh pengunjung Oxon Plaza untuk senantiasa berhati-hati pada saat berada dalam lokasi Oxon Plaza. Ingat, barang-barang amankan agar terhindar dari aksi pencopetan maupun pencurian. Komitmen penuh kembali diperlihatkan Polres Palopo dalam mengawal keamanan dan ketertiban di pusat keramaian jelang Idul Fitri. Di mana Kapolres AKBP Salvi Inafsikin didampingi oleh barisan PJU menyambangi Opsel Plaza sembari mengecek situasi di sana. Tak hanya itu saja. Sebelum beranjak ke lokasi selanjutnya, personil Polres Palopo juga sempatkan diri untuk bagikan brosur tips mudik yang aman pastinya. Sementara itu, Hypermart juga tak luput dari pantauan Kapolres. Kita impor sekali lagi kepada pengunjung Hypermart untuk lebih berhati-hati dalam membawa barang-barang yang dinilai berharga. Tidak ada gangguan apa? Tidak ada gangguan, aman, selamat. Kalau gangguan belum ada, bahkan terlihat mereka berbincang dengan pedagang serta satpam yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, diberitahukan kepada seluruh pengunjung Mall Hypermart agar berhati-hati terhadap barang bawaannya serta anak kecilnya, jangan sampai nanti ketinggalan, mengingat ini sudah mendekati lebaran sehingga kita khawatirkan ada orang yang memanfaatkan situasi dan mengambil barang berharga Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam arahannya, AKBP Salvi Inafsikin meminta agar pengunjung berhati-hati terhadap adanya oknum yang memanfaatkan keramaian seperti HP ditinggal di tempat bermain anak, karena ingat kata-kata Bang Nabi, kejahatan bukan karena niat tapi karena kesempatan. Selamat
sama keramaian di dalam kali suci Ramadan. Kami terbantu karena adanya kepolisian yang pengamanan untuk apa sih kejahatan-kejahatan yang copet apa sebagainya. Terima kasih atas bantuannya kepada Polres Palopo yang diberikan kepada kami untuk pengamanan menjelang Ramadan di Terima kasih. Di akhir kunjungan, rombongan Polres Palopo juga melakukan pantauan di pasar tradisional Andit Tada, salah satu pusat transaksi jual-beli yang perlahan mulai sepi. Di tempat ini, Kapolres menerima sederet keluhan dan curhatan dari pedagang akibat minimnya warga yang berbelanja. Selama berlangsungnya operasi Ketupat Semeru 2024, Polresta Sidoarjo mendirikan pos terpadu di Terminal Purabaya. Untuk mengetahui kesiapan dan aktivitas pos terpadu ini, berikut laporan lengkap dari Bribda Yuda dari Sidoarjo, Jawa Timur. Mas Meru, saat ini Cak Yuda berada pada pos pengamanan terpadu Polresta Sidoarjo di Mbong Rasi. Nah, bagaimana kesiapannya untuk arus mudik kali ini? Yuk simak. Pengamanan izin menghadapi arus mudik 2024 ini, pos pengamanan terpadu Polresta Sidoarjo yang berada di Terminal Mbong Rasi ini seperti apa kesiapannya, Bapak? Baik. Di dalam pos pengamanan terpadu Polresta Sidoarjo tahun 2024 ini, kita siapkan fasilitas-fasilitas bagi pemudik yang baik datang maupun berangkat melalui terminal Bung Rasi. Nah, fasilitasnya apa saja, Pak? Tadi saya lihat ada banyak fasilitas gitu. Salah satunya ada pengecekan urin. Ya. Nah, itu apa saja, Bapak? Baik. Dari awal pertama kali kita utamakan bagi sopir, kita harus tes urin supaya dalam berkendara dapat lancar sampai dengan tujuan. Yang kedua, kita siapkan di pos pengamanan ini ada ruang laktasi bagi pemudik yang menyusui, kita siapkan juga ruangannya. Kemudian ruang tunggu bagi pemudik yang masih panjang waktunya menunggu jadwal keberangkatan bis. Kemudian ada musola dan ada ruang data. Demikian. Baik, Bapak. Untuk personil yang terlibat sendiri pada pos pengamanan di sini ada sekitar berapa orang, Bapak? Baik. Setiap hari terbagi tiga regu yang masing-masing regu ini diawaki oleh 38 personil. Dari 38 personil ini ada beberapa unsur, baik TNI Polri, kemudian Satpol PP, Damkar, dan Senkom Mitra Polri, Banser, serta Pramuka. Baik, Bapak. Terakhir ini, Bapak. Antusias pemudik di sini seperti apa dari tahun-tahun kemarin, Bapak? Ya, untuk tahun 2024 ini diperkirakan sudah naik. Diperkirakan sudah naik karena kita melihat data dari Kementerian Perhubungan Darat bahwa dibanding tahun 2023 kemarin untuk kedatangan masih di angka 884 bis dan sedangkan untuk penumpangnya di angka 10.156. Namun di tahun 2024 ini sudah naik untuk kedatangan bis itu sejumlah 1.061. Yang awalnya dari 800 ini ya, sudah 1.061, kemudian penumpangnya sudah 13.000 untuk kedatangan. Sementara ini Bapak, bisa bertambah lagi ya, nih Bapak. Benar. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya Bapak. Sama-sama kita. Sobat Mas, itu tadi kegiatan kita hari ini melihat kesiapan pos pengamanan terpadu Polresta Sidoarjo. Nantikan video-video kita selanjutnya. Salam presisi. Jelang Idul Fitri, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombespol Zain Dwi Nugroho bersama Waka melakukan monitoring dan pengecekan personel pengamanan pada pos pengamanan dan pos pelayanan di Terminal Poris Pelawat. Ini enggak, ini lebaran ini.
kami dari Polres Metro Tangerang Kota bersama dengan instansi terkait melakukan pemantauan di Terminal Proris. Kami lihat sudah mulai terjadi peningkatan cukup tinggi ya. Tentunya kami mengecek secara langsung ke Terminal Proris ini untuk memastikan kesiapan anggota, kemudian mengecek dan mengingatkan sopir, kemudian kru dari bus untuk selalu hati-hati, dan apabila mereka lelah untuk dapat istirahat, jangan dipaksakan karena membawa penumpang ya. Kemudian mereka juga ikutin aturan lalu lintas yang ada, termasuk mereka juga selalu memantau info-info perkembangan arus lalu lintas. Kita mengecek juga mengingatkan para penumpang ya yang akan berangkat, apabila mengalami kesehatannya terganggu, kita menyiapkan posko pelayanan di mana di situ ada tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu bisa membantu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan memberikan obat-obat supaya mereka selama perjalanan selalu sehat dan sampai tujuan juga dalam keadaan sehat. Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi meresmikan gedung Polsek Parapat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah jeda berikut ini.